Informasi pertama pemirsa, Salim Harahap. Orang tua dari almarhum Chairul Harahap, santri yang meninggal karena dianiaya seniornya, masih tak terima dengan kematian anaknya di Pondok Pesantren Raudatul Mujahidin itu. Dengan didampingi kuasa hukumnya dari tim Hotman Paris 911, Salim melaporkan pimpinan Ponpes Raudatul Mujahidin, Karim, dan wali santri bernama Aris Munandar ke Polda Jambi pada Selasa 21 Mei 2024. Saat diwawancarai awak media, Salim berharap agar kasus kematian anaknya segera diungkap dan diusut tuntas oleh Polda Jambi. Kepada semua yang turut terlibat agar mendapat ganjaran hukuman yang setimpal, sebab ia tak ingin muncul korban-korban baru seperti anaknya ke depan. Kepada Kapolda Jambi yang telah menerima kami dengan cukup baik dan langsung kami ditangani dan sekarang pun sudah diberikan kami surat untuk LP, saya ucapkan terima kasih dan saya juga mengharapkan untuk masalah anak saya ini segera diungkap dengan seterang-terangnya dan sebenar-benarnya siapa semua pelakunya dan dihukum dengan seberat-beratnya. Itulah tujuan saya untuk saya karena untuk kedepannya jangan terjadi lagi seperti ini. Sementara itu, tim kuasa hukum Orde Priyanata mengimbau agar pihak-pihak atau lembaga terkait yang mengawasi Ponpes agar turun dan melihat kondisi Ponpes Raudatul Mujahidin Tebo. Orde mengungkap lebih lanjut bahwa dasar pihaknya membuat laporan polisi atas pimpinan Ponpes dan wali santri tersebut adalah putusan pengadilan nomor 2 Petsus Anak Pengadilan Negeri Tebo. Di mana terlapor pimpinan Ponpes Raudatul Mujahidin Karim dan wali santri Aris Munandar diduga menghalang-halangi proses penyidikan dan juga kelalaian yang menyebabkan kematian dalam kasus kematian Chairul Harahap. Berdasarkan keterangan tim Hotman 911 tersebut kepada sejumlah awak media, terlapor Aris Munandar yang saat kejadian mengetahui tragedi yang menimpa Chairul, ia lantas membawa Chairul ke klinik, namun Chairul tersebut sudah meninggal sesampainya di klinik. Aris pun mengabari pimpinan Ponpes Karim soal meninggalnya santri Chairul dengan kondisi luka dan lebam di sejumlah bagian badannya. Namun respon Karim malah mengejutkan, yakni agar kejadian ini tidak disampaikan ke pihak keluarga karena ini adalah masalah besar. Terakhir, Salim Harahap dan tim Hotman 911 berterima kasih kepada Polda Jambi karena sudah diterima dengan baik. Mereka berharap kematian Chairul dapat diusut tuntas. Sekali lagi, karena saya lihat praktik di Ponpes itu, sekali lagi saya menghimbau kepada lembaga-lembaga terkait yang memang mengawasi Ponpes bagaimana jalannya, tolong turun ke Ponpes itu. Apa yang terjadi di sana? Usut. Apakah memang suatu tindak kejahatan ini dianggap lumrah, mukuli senior dan segala macam? Tolong, jadikan atensi itu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi Chairul-Chairul yang lain gitu loh. Mungkin itu aja. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.